fair apa enggak? Nah iya fair dong. Saya enggak pernah enggak fair loh. Tapi sekarang banyak orang yang tidak fair loh. Apa? Main belakang koyo betak umpet ya. Tulis tuh, ibu bilang sekarang banyak yang betak umpet. Tahu gak betak umpet? Dulu kan ada kita ngumpet-ngumpet gitu loh, biar ketangkep gitu. Kalau gak bisa ketangkep terus ada gong, hong apa? Kalau udah masuk hong gak boleh lagi ditangkep. Banyak dah, bentar terus ada lagi. Oh iya, ini yang saya mau menerangkan nih. Tolong tulis baik-baik. Ada orang ngomong, loh kok saya katanya mengintimidasi Kapolri. Ini orang bukan orang Indonesia kurasa. Loh, masa gak ngerti aturan? Satu, tulis lo ya, awas kalau enggak. Saya warga negara Indonesia. Saya yang memisahkan Polri. Betul apa tidak? Oke? Okay? Lo ya lo, zaman presiden lo. Terus, masa rakyat gak boleh ketemu sama Kapolri? Lah kalau saya bilang saya mau ketemu Kapolri, Kapolrinya kan mestinya buka pintu, no. Satu, betul apa enggak? Nah kalau intimidasi, saya gak ngomong di depan umum. Hai, aku pikir, tulis dah panjang-panjang, saya mau tahu. Lo ya kenapa gak boleh ketemu Kapolri? Kapolrinya kan mau gak ketemu sama saya. Sampai hari ini gak ada surat. Ibu Mega yang terhormat gitu. Iya, ayo kita ngobrol.